Begini suasana rumah duka pembunuhan satu keluarga di Babulu Penajam Pasir Utara, PPU, rumah korban dipenuhi warga yang melayat. Menurut penuturan tetangga korban, Haji Said pada Tribun Kaltim.co, saat ini rumah duka masih dipenuhi warga yang melakukan takziah. Rumah duka terletak di kediaman Suwito, ayah dari Waluyo yang merupakan kepala keluarga korban pembunuhan satu keluarga di Babulu PPU. Untuk diketahui, 5 korban pembunuhan di PPU terdiri dari suami, istri dan ketiga orang anak. Dari data kartu keluarga, KK, yang diperoleh Tribun Kaltim.co, 5 korban tersebut terdiri dari suami, Wul alias Waluyo kelahiran 1989 atau berusia 35 tahun. Lalu, istri Wul, SW kelahiran 1990 atau berusia 34 tahun. Kemudian RJS kelahiran 2009 dan VDS kelahiran 2013, keduanya berjenis kelamin perempuan. Dan ZAA yang masih berusia 3 tahun kelahiran 2021. Penguburan kelima jenazah dilakukan usai sholat maghrib waktu setempat. Sehabis maghrib baru selesai dilakukan penguburan jenazah, ujar Haji Said. Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Menurut Haji Said, semasa hidup korban juga dikenal sebagai keluarga besar di desa Babulu Laut. Mengenai tindakan selanjutnya, ia belum tahu, karena saat ini warga masih melakukan takziah. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.